juga duduk. Ya elah, John, lu gak mau kalah banget sama gua. Gua tuh capek, ini tuh bukan bagian kita, Hisam. Ya terus lu bagiannya apaan? Hah, makanan? Kan udah tadi. Ngapain sih ngangkatin kursi? Yang ngangkatin kursi tuh bukan kita, tapi orang bagian tenda. Eh, John, tapi lu lihat sendiri deh, John. Orang tendanya udah datang belum? Mungkin aja orang tendanya tuh datangnya malam. Kalau nggak besok, sekalian bongkarin tenda semua. Yaudah, ayo, lu kerja dulu sampai keringetan. Gua tuh udah keringetan dari tadi, lu nggak lihat nih. Iya, keringetannya sampai lapar, biar nanti lu makannya banyak, enak kan puas. Percuma lapar juga, makanannya udah dibagiin ke tetangga yang ngebantu. Eh, John, lu tenang aja, John. Orang dapur masih ada, nanti lu tinggal pesen aja. Bener, gua mau sampai kamar tapi. Astagfirullahaladzim. Lu kerja dulu dah, permintaan lu banyak banget. Iya, tapi sate kambing ya. Iya, udah ayo kerja dulu, nyakatin. Ah, lu gangguin gua aja. Iya, lu ikas gak kerja? Enggak. Astagfirullahaladzim, jangan. Sam, itu siapa, Sam? Oh, kayaknya ini deh. Ustadz Gofar. Iya, Jon, bener, Jon. Waduh, sudah sepi, Pak Ustadz. Kayaknya sudah bubar acaranya. Iya, Bang Adimin. Kita memang datangnya terlambat. Ya udah lebih baik kita ketemu Umma dulu ya. Terus ya, pengantinnya juga pasti ada di dalam. Iya, iya. Nah, itu Johnny sama Isam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini lagi beres-beres ya, Syam, John? Iya, Bu Nur. Biasa, jatah habis acara. Saya juga begitu. Kalau bekerja ada di sini ya kebagian pekerjaan gitu juga saya. Ini Pak Ustadz sama Bu Nur Hasanah mau ketemu Poida sama Bang Amir. Iya, karena kita minta maaf tadi itu kita nggak sempat datang di resepsi. Jadi kita hadirnya setelah acara. Tapi Deida sama Bang Amirnya ada kan? Ada. Yuk, bisa manterin. Jadi gue yang beresin sendiri. Halo. Wah, pinter banget mainnya padahal gak berantem nih. Nah, Tante Layla, ada hadiah nih buat kalian bertiga. Susu Clevo. Susu Clevo rasa stroberi untuk Fatin. Rasa coklat untuk Daus. Rasa anggur untuk Molen anak Umi. Diminum sayang. Pinter. Enak gak Daus susunya? Enak. Kalau Fatin gimana? Suka gak susunya? Suka. Pinter. Kalau anak Umi gimana? Suka gak? Suka. Suka. Wih, pinter banget. Nah, susu itu bagus banget untuk kalian bertiga. Biar sehat dan makin pinter. Nah, sekarang Tante mau lihat nih, bagaimana kalau berbadan sehat? Hebat! Kalau Lana gimana? Wah, hore! Terus kenapa nih? Ustadz gak datang dari mulai pagi sampai siang. Iya, Pak Ustadz. Kenapa tak dapat datang dari pagi? Sebelumnya, kami minta maaf ya, Ma, karena datangnya agak terlambat. Tadi itu kebetulan kita juga ada resepsi dari family juga. Dan kebetulan itu tempatnya jauh banget di Purwakarta. Jadi ya, kami memutuskan untuk pergi ke sana dulu, habis itu mampir ke sini. Iya, Ma. Saya mohon maaf dengan sangat kepada Ma sekeluarga. Dan kehadiran kami di sini juga bermaksud mengucapkan selamat kepada Dek Zuraida dan juga Pak Amir atas pernikahannya. Semoga pernikahan ini diberkahi oleh Allah, sakinah mawaddah warahmah,
dan juga langgeng dunia akhirat. Serta semoga juga segera diberi momongan. Saya juga mau napa. Jadi saya terpaksa ikut Pak Ustaz Abdul Qofar sama Ibu Nur. Kalau saya tidak ikut, bagaimana emang ya? Bagaimana jadi suster saya? Ya nggak apa-apa kalau memang kejadian itu. Ini aja juga saya udah aduh, alhamdulillah banget nih bisa hadir sekarang ini. Nih, ayah bersyukur banget nih bisa hadir Pak Ustaz nih ya sama semuanya. Masya Allah, Umi, ini loh sifat emak yang sangat bijaksana yang membuat Abi selama ini hormat dan juga menuakan emak. Iya Bi, Umi pun juga gitu. Jangan bikin emak GR ah. Aki juga gak perlu di ngomong tuain ya. Emak kan emang udah tua. Di sini, sini masih tetap seperti dulu. Ah, ini dia nih. Sekalian kenal ini ponakan emak nih. Dari Jatinegara. Ya, namanya Mirna. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya, saya minta maaf nih. Keadaannya yang begini nih masih berantakan begini. Ya silakan kalau gitu Ustaz Qofar ke kanan sana melangin. Terima kasih, Ma. Abi, Umi mau ngambil Syafira dulu ya ke Hisham sama Juni. Ma, Nur Hasanah mau ke depan dulu ya ngambil Syafira di Hisham sama Juni. Makanan banyak sama emak. Ya alhamdulillah Mal, ini namanya rezeki anak soleh. Ya kalau lu merasa anak soleh, ibadah lu kudu lebih tekun lagi tak. Insya Allah. Kenapa sih? Kenapa sih Mal kita lewat dekat rumah Kardun? Ya elah Tar, kalau kita muter lewat sono kejauhan. Udah kita lewat sini aja. Bukannya HP Mal, kalau lewat depan rumahnya Kardun ntar makanan kita diambil lagi. Alah kalau soal itu mah pinter-pinter kita aja ngelesnya. Ayo cepetan. Ayo ah. Alhamdulillah Mal, aman. Ansip kembar nih. Tuh kan HP Mal. Dia mah ngendus aja hidungnya kayak kucing garung. Waduh, pada dari mana nih? Buat makanan? Bukan. Dapat aja pemburu besek nih. Udah jangan pakai bohong lo sama gue lo. Lo bohong dosa, tau gak? Bukan. Itu... Pegang, Pat. Emangnya kenapa kalau nih makanan? Hah? Itu mau rampas? Kagak sih. Gue mah kagak pernah ngambil hak orang. Tapi gue cuma mau minta jatah aja. Ya namanya lewat rumah gue bayar dong, atuh. Reman kali. Jatah. Jatah dari Hong Kong. Oh. Ya, lu pelit banget sih Mali. Culu atu. Enak aja. Lu pelit banget sih, gua minta begitu aja gak dikasih. Ribet lu di depan rumah gue lewat. Sekarang gua minta atu aja, pelit banget lu. Baik sekali lu. Pelit banget, gua minta atu aja. Sampai jatuh gua. Kurang ajar, udah lapar perut gua dibikin jatuh, kagak dikasih.